Anak-anak Pak jarang keluar di sini malam, gelap gulita. Kita pun yang tua-tua mau keluar harus bawa apa? Bawa senter lah. Mau ke pancur sekarang kita terpaksa. Ketakutan gelap. Wah, sebelum ada listrik ya keadaan di sini agak susah, gelap, ya. Anak-anak sekolah susah belajar, entah mau pakai lampu apa, susah lah memang ya. Setelah ada ini lampu listrik, kami merasa senang, bangga, semua masyarakat merasa sejahtera lah Pak. Selainnya anak-anak di sini, anak SD, malam susah belajar Pak. Kalau sekarang malam udah bisa belajar bagus. Dulu malam kemana lah Pak, mati gitu. Tapi sekarang setelah ada lampu, malam udah ada kegiatan istilahnya nonton ya kan. Kumpul-kumpul, udah bahagia lah kami Pak. Kan masih banyak lagi Pak, kampung-kampung yang belum dapat lampu. Setelahnya melihat masyarakat ini, supaya ikut kami merasakan kemerdekaan itu yang sebenarnya Pak.